Penyanyi Mahalini mengaku sempat tidak ingin menikah buru-buru. Bahkan pelantun lagu, Sial, ini sempat berpikir untuk tidak menikah. Tadinya aku pengen nikah 30 tahun, atau nggak usah nikah aja, kayak sendiri. Kata Mahalini dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Minggu, 18 Februari 2024. Pemikiran Mahalini soal tak menikah itu bukan tanpa alasan. Sebab, perempuan asal Bali itu diajarkan mendiang ibunya untuk menjadi sosok yang mandiri alias independent woman. Mama aku ngajari aku untuk jadi independen, mandiri, katanya. Namun, sejak ibunya meninggal dunia, perempuan 23 tahun itu mulai merasakan kesepian dan kekosongan hati. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Rizky Febian, yang kini menjadi calon suaminya. Padahal, Mahalini mengaku tidak mudah bergaul dengan orang baru. Karena ketemu Iki after mama udah nggak ada, mama Iki juga udah nggak ada. Pada saat itu ngerasa sepi, jujur aku bukan orang yang mudah dekat, ngobrolinnya soal mama, ungkapnya. Karena kepribadian tersebut, Mahalini merasa nyaman dan yakin terhadap Rizky Febian hingga mengubah pendiriannya sebelumnya. Dia itu family man, pas aku melihat dia sama keluarga, kayak melihat keluarga aku juga, jelas Mahalini. Di sisi lain, Rizky Febian juga merasa cocok dengan Mahalini. Adapun pertemuan mereka setelah keduanya masing-masing telah ditinggalkan sosok ibu untuk selamanya. Berawal dari kesepian kehilangan sang ibu, Rizky Febian dan Mahalini akhirnya bisa mengisi kesepian tersebut dengan saling melengkapi. Berawal dari situ, terus kita ngejalanin dan ternyata ada kesamaan, adanya lini menambah kekosongan kebahagiaan itu, ungkap Rizky Febian. Baru-baru ini dikabarkan bahwa Rizky Febian dan Mahalini akan segera melangsungkan pernikahan. Bahkan keduanya juga telah mempersiapkan konsep pernikahan dan pelaminanannya. Kalau punya rencana pengennya mengangkat budaya masing-masing, kata Rizky Febian. Adapun Rizky Febian berdarah Sunda dan Mahalini berdarah Bali.